kejar 1000 subscriber biar kita cepat dapat monetisasi. Nanti setelah 1000 subscriber tetap semangat kejar 4000. Kenapa? Biar bisa santai. Nah, ini nanti kita lewat sini nih, turunan nih. Nah, nanti turun ke bawah sana, terus nanjak lagi di sana. Tuh, kita nanti nanjak. Jokinya Kang Bayu nih, Kang Codot, apa Bapak Codot ini? Woles, mantap. Joki gaul ini. Mantap, orang kan ini loh. Tentu orang, masuk ke awal. Oh, tajam. Tadi ya sih keplay ya? Ayah, cicing wae, bodo amat ini kan. Bisa nesok nanya. Cicing wae? Cicing, kan itu tanyakan si Bayu, kayak pinggir. Kuatun. Tuh. Muka pias. Muka pias. Muka pias. Muka pias bisa jifon. Motor nanjak ya. Sama mobil di belakang nanjak. Ya, kita tunggu mobil yang persiapan nanjak. Tuh. Mobil pick up. Lanjut terus. Hampir saja tidak bisa nanjak. CBS lagi di bawah. Ya guys, jadi kita masih nanjak lagi ke sana, tapi nunggu dulu. Soalnya Cap Bagus Kania sama Kang Bayu jalan kaki karena nggak kuat nanjak motor kalau boncengan. Nah, ini ada motor nanjak. Ya kumaha jadi na? Wih, mobil nanjak. Ya, jadi tadi ada mobil nanjak. Kita pindahin dulu motornya karena ngalangin jalan. Ini tahu rute ini dari Bapak Codot. Joker. Kumaha teh masih jauh? Jokernya ya. Si master turun jalan kaki. Oi. CBS lagi nyuting lagi. Tadi motornya enggak kuat nanjak. Yuk. Gak ada mobil ya. Terus ya kuat nih. Nah guys, ini di tengah-tengah belusukan kita ada kolam renang Pasir Pogor Indah.
Eh, di daerah mana nih Kang Bayu? Pasir Bogor Indah. Nah ini loketnya. Tiket masuk kolam renang Pasir Bogor Indah ini Rp10.000 per orang ya. Nah masuk ke dalam, nanjak ke atas. Ngomong-ngomong, gimana? Nah tadi kita tuh dari bawah. Kita datang dari arah sebelah kanan. Nah, harusnya nanti kita ke sana, ke kiri. Lurus lagi, turun ke bawah. Nah, ini karena kita nemu tempat wisata. Kang Bayu mau coba review dulu sebentar di Pasir Bogor. Cocok buat wisata keluarga, murah meriah. Murah meriah. Iya, ada reviewnya. Ada semacam sau apa panggung ke arah perkebunan. Oh, ada kayak waterboomnya ya. Di tengah-tengah belusukan kita nemu juga tempat wisata. Jadi dari sini ke kanan ke curugnya, dari sini turun. Curug yang ini yang dipajang di terus ke bawah. Masih tanah. Oh, tapi motor bisa lewat? Oh, jalan kaki. Berarti motor atau kalau bawa kendaraan taruh di mana? Oh, titip di sini. Oh, jadi ke sana jalan kaki. Oh, jadi kata tetehnya ada curug sesuai yang di banner di bawah ya. Tapi kalau bawa kendaraan ya mau enggak mau harus parkir di sini karena jalannya belum diperbaiki ya, Teh? Oh. Oh, mantap itu mah. Tanah merah berarti, tanah-tanah gitu. Oh, jadi jalannya tanah tuh, guys. Nah. Di sini juga ada tuh curug kelihatan. Di sebelah mana? Yang ini di tebing. Oh, ada curug lagi. Jadi di sini banyak curug ya. Oh, ya udah di dalam aja itu. Ini antara cari apa? Cari konten apa modus nih ya, nanya-nanya nih, ini kayaknya modus nih, ada tujuan tersembunyi. Nah, lanjut lagi nih, jangan rusak lagi. Nanti kita tembusnya di Sukaasi kalau nggak salah, yang arah Parengkok. Tapi kata di sini lama yang punya nurut aja. Tidur guys. Jadi nanti tembusnya di pertigaannya di Sukaasi.
masuk Pak Bangbon. Nah, ini pintu masuk nih ke Pak Bangbon. Welcome to Pak Bangbon. Jalan Raya Pak Bangbon yang mau ke wisata Rumah Pohon. Nah, tadi setelah belusukan itu mantep ya tembusnya di sini. Jadi intinya itu Pura Seda adanya di sebelah sono. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Jadi kebetulan kita jelajahnya dari Lewiliang. Lewiliang itu kan adanya di sini. Di sini kan Lewiliang. Nah, kita kebetulan ke Lewiliang. Ini kan Pak Bangbon. Iya. Nah, Pura Seda di sini. Jadi ini gunung. Jadi ini dari Lewiliang, Pura Seda baru kemari. Yang kita di sini posisi kita. Iya, sekarang. Dan kita balik lagi ke Lewiliang. Begitu ceritanya, penjelasannya. Oke. Yuk, ya? Kita lanjut. Bentar. Iya enggak? Mantap. Begitu. Kamu aja, orang mau pernah kan? Kenapa? Nah, ini tempat wisata Panorama Pak Bangbon, Bukit Bintang. Kalau ke arah Panorama Pak Bangbon masih 2 kilo lagi, wisata Bukit Bintang di sini masuk sekitar 100 meter. Ya, nah, betul-betul. Masuknya ke sini nih. Ada loketnya. Bukit Bintang. Nah, ini yang biasa buat foto-foto kayaknya nih orang-orang nih. Selfie. Buat selfie. Disuguhi hutan pinus. Nah, hutan pinus ya. Nah, ini buat off-road, buat latihan motor.